Update Channel. Channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual. Dan kali ini guys, kita akan mengajak kalian nih teman-teman untuk kita menelusuri ya bagaimana situasi terkini ya, kondisi jalan di daerah Cikajang nih teman-teman ya. Jalan Cikajang Raya ya. Salah satu jalan yang ada di Antapani teman-teman. Nah ini kita lagi berada di pertigaan Jalan Raya Kuningan dan Cibaturaya. Dan kita akan coba belok kanan teman-teman ya. Ini adalah jalan Cibaturaya nih teman-teman. Salah satu jalan utamanya di Antapani ya. Sekarang kita akan eksplor dulu nih jalan Cikajang dulu ya teman-teman ya. Jalan Cikajang ya, salah satu jalan yang terkenal nih di Antapani. Jalan Cikajang 11 nih teman-teman. Kita akan eksplor ke teman-teman semua. Bagaimana situasi jalan di sini nih teman-teman? Siapa nih teman-teman yang mungkin tinggal di sini dulunya ya? Ini adalah Jalan Cikajang teman-teman. Jalan yang sekarang udah menjadi salah satu tujuan orang-orang cari rumah tuh ya teman-teman. Kalau di Antapani mereka biasanya nyari ke Cikajang karena harganya masih sedikit lebih murah ya teman-teman ya. Nah, sekarang udah seperti ini nih teman-teman kondisinya. Udah penuh banget ya, udah sesek banget nih teman-teman jalanan di sini ya. Wah, ini buntu nih jalannya, kita belok nih teman-teman. Ini di samping ini ada sungai teman-teman, cuma sungainya ini dia nggak pernah meluap ya, dari dulu ya, dari tahun 90-an sampai sekarang teman-teman nggak pernah meluap. Kita akan belok teman-teman ke Jalan Cikajang 13. Siapa nih yang dulu punya rumah di sini atau masa kecilnya dihabiskan di sini? Wih, di cakep ya di Jalan Cikajang ya. Dan sebagai informasi teman-teman, jalan-jalan di sini juga udah ini ya teman-teman, udah di aspal, dan kalau teman-teman di sini juga harganya udah mahal teman-teman ya. Udah lumayan mahal nih, walaupun di dalam uang ini teman-teman ini bisa nyampe 800 jutaan loh ya. Jadi memang Jalan Cikajang ini terkenal karena dia berada di daerah Antapani yang dekat banget dengan pusat. Wah, dekat banget dengan daerah apa, perkotaan ya teman-teman. Oh, di sana ada yang lagi ngebangun ya, ada batu split di sana. Kita langsung belok aja ke sini. Udah bagus-bagus banget nih teman-teman. Di depan sana kalau nggak salah ada masjid ya. Wah, bener ya. Ini Jalan Cikajang 17 nih teman-teman, Masjid Al Hikmah. Siapa yang dulu tarawehan di sini nih teman-teman, menghabiskan apa masa kecilnya di sini untuk berjalan-jalan ya. Sekarang ini kondisinya teman-teman, ini ada Taman RW 21 Antapani. Gila ya, udah padat banget sekarang di sini ya. Kalau belok kiri tadi teman-teman itu bisa tembusnya itu ke Jalan Cibodas ya, Jalan Raya Cibodas. Ini kita coba kembali lagi tadi ya ke Jalan Cikajang ya. Kalau ini kita Jalan Cikajang, nanti setelah ini kita akan ke Jalan Raya Cikajang ya. Inilah teman-teman kondisinya. Banyak sekali yang melakukan renovasi ya teman-teman.
apalagi ini menjelang lebaran. Wih, lihat bermobil-mobil yang datang ke Jalan Cikajang ini teman-teman, karena memang sudah sangat hidup sekali jalannya dan juga dicari nih. Ini jembatan Antapani teman-teman, kalau ke kiri sana ke Jalan Cibaturaya sama ke Kuningan. Kita coba ke kanan sini. Oke, untuk kita segera masuk nih teman-teman ke Jalan Cikajang 5 nih teman-teman. Karena Jalan Cikajang tuh banyak ya teman-teman. Ini Jalan Cikajang nih teman-teman. Kita lagi berada di Jalan Cikajang 5. Siapa yang dulu mungkin tinggal di sini? Besar kecil di sini nih teman-teman, salah satu jalan legend. Seperti ini kondisinya teman-teman. Dan konon katanya ya teman-teman, ini jalan ini tuh mahal ya. Rumah-rumah di sini tuh walau kayak teman-teman lihat nih kecil-kecil kayak gini, tapi dia udah mahal-mahal, udah nyampe 700 jutaan teman-teman. Ke Jalan Cikajang 2. Mantep ya. Masih terlihat nih gambaran-gambaran rumah-rumah jadul nih teman-teman, rumah-rumah tahun 80-an. Kita belok ke arah kiri nih teman-teman ya. Kita belok ke kiri ya kan. Ini sangat rimbunnya ya teman-teman. Kita belok kiri lagi kan. Ini jalan apa nih? Jalan Cikajang juga nih teman-teman ya. Buat kali ini teman-teman. Siapa nih yang punya rumah di sini ya? Cikajang 6. Seperti nah kondisinya teman-teman di jalan raya Cikajang nih teman-teman. Salah satu jalan yang terkenal banget di Antapani. Kita lurus lagi, masih lurus. Ini lebar jalannya mungkin sekitar 2,5 meter ya, ada ya, sama gorong-gorong. Jadi mobil juga masih bisa masuk, cuma ya memang agak PR aja ketika teman-teman mau masukin si mobilnya. Kita masih melihat salah satu rumah yang mungkin jadul banget ya, rumah-rumah tahun 80-an teman-teman. Nah dari sini kita akan belok ke arah kanan. Ini harus pelan-pelan ya teman-teman. Nah ini baru kita masuk ke daerah Jalan Cikajang Raya. Siapa nih yang dulu masa kecilnya dihabiskan di sini nih teman-teman, di Jalan Cikajang Raya ya, yang sekarang udah menjadi salah satu jalan favorit ya teman-teman, karena ini tembusannya banyak, bisa ke Arcamanik ya kan, bisa juga ke Parakan Saat. Nanti kita akan spill juga, di sini adalah salah satu sekolah yang menjadi favorit juga teman-teman. Flash Foundation Digital Photography ya. Asik-asik ya teman-teman ya. Jalan Cikajang Raya yang sudah sangat padat juga teman-teman. Abadi Taylor. Ya legend banget tuh. Udah dari tahun berapa tuh kayaknya ya. Wah,
Banjarsari ya. Kita akan belok ke sana teman-teman. Karena kalau lurus teman-teman itu udah masuk ke jalan apa namanya? Pokoknya kalau lurus itu nanti nyambungnya bisa ke Arcamanik ya teman-teman ya. Nah ini batasnya di sini teman-teman. Ini karena termasuk ke jalan baru ya. Kita akan belok dulu, nanti kita spill dulu ke daerah Jalan Banjarsari ya. Jadi siapa nih buat kalian yang mungkin dulu tinggal di sini teman-teman. Kita belok nih ke Banjarsari 7. Ternyata buntu teman-teman. Coba belok. Film gila, udah lama banget kayaknya nggak ada ini. Nah, kita harusnya tadi belok ke sini nih teman-teman, ke Banjarsari 6. Oke, gas. Nah ini guys ya, kita mau kasih lihat ke teman-teman semua nih, siapa yang dulu sekolahnya di sini nih. Di SDN Geriba 23 teman-teman ya, dulu tuh ada buah kersennya di belakang. Apakah masih ada? Oh masih ada ya, dijadikan taman malah ya, Taman Jasmine teman-teman. Welcome to Jasmine Integrated. Dulu tuh itu pohon kersennya, dan ini SDN-nya ya teman-teman ya. Gila nih, siapa nih yang dulu bersekolah di sini nih teman-teman, di SDN Geriba 23 ya. SDN 269 nih sekarang dirubah teman-teman. Jadi SDN 269 dulu namanya Geriba 23 ya. Ini adalah salah satu jalan yang padat teman-teman, yang ada di Antapani nih teman-teman, padat sama perumahan ya maksudnya ya, karena rata-rata orang memburu hunian itu ke daerah-daerah Antapani ya, karena terkenal Antapani kan apa asri ya kan, jadi orang-orang rata-rata cari rumah ya di sini, di daerah Antapani ini nih teman-teman. Sekarang kita akan spill ke kalian teman-teman, ini Jalan Kawali ya, kita akan kasih lihat ke teman-teman semua. Di depan sini ada Jalan Kawali 2, kita akan belok dulu ke Kawali Raya ya. Nah, ini Jalan Kawali Raya teman-teman. Seperti ini kondisinya teman-teman. Buat kalian nih yang dulu tinggal di sini ya kan, atau menghabiskan mungkin sampai sekarang masih tinggal di sini ya, boleh nih tulis di komentar. Atau mungkin buat kalian yang kecilnya di sini kemudian udah gede pindah kemana ya, boleh nih teman-teman kasih komentar kalian ya. Mungkin dengan adanya video ini ikut membantu kalian. Wah sekarang Kawali tembus ya, dulu ini masih sawah nih teman-teman. Sekarang gede banget sih, sekarang tembus sampai ke sini nih teman-teman. Dulu ini masih lahan kosong ya teman-teman, masih persawahan ya. Sekarang udah padat gini ya. Ada masjid ya. Masjid apa ya? Masjid Al Ahmad. Raya Al Ahmad teman-teman. Di sini tuh dulu ada perumahan elit ya. Kalau nggak salah belok kiri ya, karena dulu itu ini belum ada nih jalan ini nih teman-teman. Nah,
kalau di sini dulu udah ada nih, tahun 90-an udah ada nih, tahun 88 ya. Udah dibuka nih jalannya nih, teman-teman. Ini ada Amethyst Estate. Udah sebanyak ini, guys. Padat ini ya rumah-rumah di jalanan di Antapani, teman-teman. Ya, Amethyst Estate. Kita belok lagi, teman-teman. Ya, untuk kita obok-obok ya. Kita obok-obok suasana jalan tadi dari awal dari Cikajang, kemudian ke Cikajang Raya ya kan. Sekarang tembus ke apa ini, ke Kawali, teman-teman. Banyak sekali perumahan-perumahan yang rumah-rumah ya, bukan perumahan, rumah-rumah yang model-modelnya udah sedikit jadul ya, teman-teman. Tapi banyak juga yang udah dimodif tuh, udah dilakukan renovasi. Oke guys ya, jadi segitu dulu guys untuk video jalan-jalan virtual kita kali ini guys. Ya, ini kita sesuai misi kita nih, teman-teman. Kita tadi dari jalan Cikajang masuk ke jalan Cikajang Raya, masuk ke daerah jalan Banjarsari, dan sekarang daerah Kawali ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih seperti apa jalan-jalan di atas, semoga dengan adanya video ini sedikit mengobati rasa kangen kalian ya, teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita akan eksplor jalanan di daerah dekat SMA 23 ya. Salah satu SMA yang terkenal di Antapani, teman-teman. So, segitu dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton dan nantikan di video jalan-jalan virtual kita selanjutnya. Bye, update channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.